Bismillah. Saudara Lun, tim Kejaksaan Negeri Biren dibantu anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Biren menangkap seorang terpidana kasus penyalahgunaan merek kecap di Desa Menasah Dayah, Kota Juang Biren pada Rabu 20 Februari. Terpidana yang sudah 3 tahun masuk dalam daftar pencarian orang kejari Biren itu bernama Ruslan Kasim, 48 tahun, warga Menasah Dayah, Kota Juang. Ia ditangkap di rumah orang tuanya desa tersebut. Saat ditangkap, tersangka tidak melawan. Kronologis penangkapan berawal informasi dari Kejati Aceh kepada Kajari Biren. Kajari Biren memerintahkan tim intelijen dan Pitsus untuk menangkap tersangka dibantu tim Satreskrim Polres Biren. Jadi pada saat diperlukan penangkapan, beliau langsung menyerahkan diri tanpa ada perlawanan. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.